Assalamualaikum. Hari ini saya mau ngevlog pergi ke health center di Bahrain atau puskesmas lah ya, buat vaksin anak saya Musa. Jadi kalau di sini vaksin buat bayi itu free, kecuali kalau plus konsultasi dokter itu bayar 7 Bahrain dinar atau sekitar 250.000 kali ya. Nah, kalau di sini vaksin tuh dijadwalin sama orang health centernya, jadi waktu bayi baru lahir kita ke sana terus daftarin, terus nanti dikasih jadwal gitu. Jadi per bulan ada tanggal yang mereka bikin sama jamnya. Biasanya sehari sebelumnya mereka telepon buat reminder gitu, datang jam segini ya besok gitu. Nah, kemarin Musa dapat reminder, jadi hari ini kita mau datang ke vaksin. Ini hari Senin, hari kerja, jadi saya ke health centernya sendiri. Untungnya sih nggak jauh gitu dari rumah, paling cuman 5 menitan lah kayak gitu. Halo Musa. Halo. Nah, ini buku vaksinnya Musa kalau di Bahrain kayak begini. Terus dia ada keterangannya di sini kapan buat berkunjung. Biasanya di telepon dikasih reminder sama health centernya atau puskesmasnya. Nah, ini kayak begini. Ini daftar vaksinnya per bulan ada apa aja. Nggak selalu per bulan sih, kadang per 2 bulan. Nah, ini yang Musa udah vaksin. Hari ini vaksin polio yang kedua sama rota kalau nggak salah. Oke, Musa ready? Semoga dia nggak rewel. Kira-kira begini nih suasana di dalam health center di Bahrain. Begitu datang, kita harus ambil nomor antrian. Kemudian kita tunggu deh sampai dipanggil. Itu terlihat ada foto Raja Bahrain dan Perdana Menterinya. Karena negara Bahrain berbentuk kerajaan. Setelah menunggu, akhirnya tiba juga giliran anak saya untuk divaksin. Hi guys, inserting Musa. Musa anaknya kepo, mau tahu apaan tuh. Udah selesai vaksinnya, anaknya udah nggak nangis, malah dia kepo. Ada apa di sana? Pinter, Musa pinter, nangisnya sebentar. My, oke, kita pulang sekarang. Selesai vaksin, saatnya kita pulang deh. Nah, kira-kira begini nih suasana health center. Maaf ya, ngambil videonya cuma sedikit-sedikit. Soalnya Mama Musa masih malu buat video-videoan di sini. Karena orang sini beda kulturnya dengan di Indonesia. Di sini agak menjaga privasi. Jadi kita juga nggak sembarangan take video kayak gitu. Jadi mohon maaf ya kalau vlognya seadanya. Ya, anggap aja buat kenang-kenangan Musa kalau udah gede nanti pernah pergi sama mamanya buat vaksin. Udah dulu ya. Sampai jumpa. Bye-bye.